Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Yang setuju katakan amin, Saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Kalau hari ini kita berada di breakthrough, kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan yang suka sekali melakukan breakthrough dalam kehidupan kita. Sebab itu masalah tidak ada yang terlalu besar waktu kita bawa kepada Tuhan. Dan justru melalui masalah itu kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Kita akan mengalami breakthrough dalam kehidupan kita. Seperti ada beberapa teman kita, beberapa saudara kita yang mereka mengalami victory dalam kehidupannya karena jawaban doa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Saya perlu bacakan di sini untuk membangun iman kita dan kita semakin percaya. Kalau ada orang ditolong, ada saudara kita ditolong, percayalah. Pertolongan Tuhan juga segera datang buat setiap kita. Amin, Saudara. Kita bersyukur untuk Mama terkasih dari Bapak Setiawan Budi, Setiawan WW, yang dinyatakan juga sudah sembuh. Kita juga bersyukur buat Mama dari Pak Uki, ya, yang sedang sakit jantung dan lambung, dan saat ini kondisinya sudah membaik. Dan kita percaya, tidak lama lagi kesembuhan segera terjadi. Amin, Saudara. Kita juga bersyukur buat Pak Vendra, ya, minggu yang lalu masih terbaring di rumah sakit, Saudara. Pak Vendra kebetulan memang teman kuliah saya, dan tadi siang barusan ketemu dalam keadaan yang sehat. Minggu yang lalu, Jumat yang lalu masih terbaring karena ada kondisi penyempitan di saluran kencingnya, Saudara, dan bersyukur hari ini kita melihat Tuhan bekerja. Puji Tuhan. Bersyukur juga buat Mama terkasih dari Bapak Denny yang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sekalipun memang masih harus rawat jalan, tapi kita percaya awan telepak sebesar telapak tangan sudah kelihatan dan tidak lama lagi hujan deras dicurahkan buat kita semua. Amin, Saudara. Mari kita bangkit berdiri sejenak, Saudara. Kita bangkit berdiri sejenak, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa yang masuk dalam tim kita. Berdoa untuk Ibu Melinda Lucia yang mengalami sakit paru-paru dalam kondisi kritis, juga Bapak Pendeta Muda Abraham Roy Setiawan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Yang sedang akan dioperasi, Saudara, tanggal 12 besok karena ada sakit sinusitis. Dan kita berdoa buat Papa terkasih dari Ibu Evelyn yang mengalami sakit demensi. Kita berdoa bersama-sama. Dan juga berdoa buat Mama terkasih dari Bapak Joseph Bagus yang saat ini sedang sakit, tidak bisa berjalan. Ada stroke juga yang dulu pernah ada, sekarang kambuh kembali. Mari kita mau satukan hati. Kita mau satukan hati berdoa untuk setiap pokok doa. Tuhan Yesus, kami sungguh percaya kuasamu gak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasamu sanggup terjadi, Tuhan. Kami sungguh percaya sekalipun kami berbeda tempat, kami berbeda lokasi, Tuhan. Tapi saat kami mengangkat tangan kami sungguh percaya langit terbuka, Tuhan. Engkau mencurahkan kuasamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Abraham Roy yang akan menghadapi operasi. Tuhan Yesus, campur tanganmu di dalam nama Yesus, tersedia Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Mama dari Papa dari Ibu Evelyn, Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau tilik Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah. Dan kami percaya Tuhan kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Dan kami percaya Tuhan semuanya akan membuat namamu semakin termasyhur, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan breakthrough dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Melinda, Tuhan, yang sakit paru-paru. Tuhan Yesus, sedang berobat di Penang, Malaysia. Tuhan Yesus, Engkau pakai setiap tangan dokter, Tuhan. Setiap langkah-langkah yang diambil, Engkau campur tangan di dalamnya, Tuhan. Kami sungguh percaya kuasamu terjadi, Tuhan. Dan tidak ada masalah, tidak ada penyakit apapun yang lebih besar dari pribadimu sendiri. Sebab itu, Tuhan, kami sungguh percaya kuasamu bergerak, kuasamu bekerja di dalam nama Yesus. Sikidara laba syangkara namasi, di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bergerak dengan caramu yang ajaib. Engkau bergerak dengan caramu yang ajaib, Tuhan, yang itu di luar pemikiran kami. Kami berdoa untuk Mama terkasih dari Bapak Joseph Bagus yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan. Kuasamu dinyatakan, kasihmu dilimpahkan, Tuhan. Dan malam hari ini kami sungguh menyadari
kasih anugerah-Mu itu Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berseru di dalam nama Yesus. Kau berikan kesembuhan, Kau berikan pemulihan total Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang memuji, menyembah Tuhan. Silakan Pak Johan. Cek satu ya. Satu kembali Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memulai segalanya, saya ingin menyampaikan kembali apa yang kita belajar minggu yang lalu. Jadi ini proses dari kita untuk mengalami breakthrough di ibadah kita. Jadi Bapak Ibu, hari Jumat merupakan tempat kita berlatih, mengobarkan, ya, mengorbankan the gift, karunia Roh Kudus di gereja kita pada hari ibadah raya Minggu. Saya biasa melatih seperti ini, dan hari Minggu Bapak Ibu harus di depan duduknya, supaya Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi jemaat yang di belakang kita. Kalau sudah dewasa gereja kita, nanti ibadah kita ini jadi Holy Spirit Night. Ada mikrofon di lantai itu, Bapak Ibu bisa praktekan nubuatan dan signs and wonders bisa terjadi di mana-mana. Tiba-tiba Anda tergerak untuk mendoakan seseorang seperti itu. Tapi ini nanti ya, kita baru belajar semakin dewasa, cara kita mempergunakan karunia Roh Kudus makin indah nanti. Oke, yang minggu lalu kita belajar yaitu dari Matius 15 ayat 8 dan 9, kata Tuhan Yesus yang mengutip dari kitab Yesaya, bangsa ini memuliakan Aku Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada-Ku. Ya, kita tidak mau sekedar nyanyi, tapi kita mau dari hati kita memuji. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepada-Ku. Nah loh, percuma ya. Jadi sia-sia, percuma. Karena ajaran mereka, ajaran adalah perintah manusia. Saya ingin ibadah kita juga, kita belajar yuk, mulai minggu lalu, bahwa selama sepanjang ibadah malam hari ini juga, dan tidak akan memberikan perintah ya. Perintah berdiri, duduk, setengah tiang, sepenuh tiang. Saudara mau angkat tangan kek, mau berdiri, mau duduk, mau tersungkur, berdiri, duduk lagi, tidak ada yang salah. Boleh ya, berdiri, tapi duduk lagi. Tidak apa-apa, silakan. Tetapi semua itu harus dari hati kita. Bukan dari bibir doang, dari hati kita ya. Saya tidak akan berikan perintah sampai selesai ibadah ini. Kira-kira Bapak Ibu paham? Setuju? Ayo kita praktek ya. Terus yang kedua, hari ini kita belajar lagi dari Ibrani 10. Ayat 19 dan 20. Dan saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan karena Ia telah membuka jalan yang baru, cara yang baru, jalan yang baru, cara yang baru, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat ini membuat saya ingat sama bagaimana Daud yang tidak punya pengalaman, tidak pernah lihat tabut Allah dalam hidupnya dia mencoba memindahkan tabut Allah ke kota Daud ya. Dia merasa hidupnya dia perlu hadirat Tuhan. Dia mencoba dengan cara yang biasa, dia rundingan, bikin kereta baru dan sebagainya, akhirnya gagal, artinya malah menimbulkan kematian gitu. Yang kedua, dia pakai cara dia mengangkat seorang yang bernama Kenanya, itu jarang dikotbahkan. Tapi saya suka sama orang ini. Kenanya ini adalah bearer, apa, kepala pengangkutan, bukan ekspedisi, bukan. Kepala pengangkutan tabut Tuhan. Dia yang mengarahkan, belok kiri, belok kanan, namanya Kenanya. Dia inilah WL, kalau sekarang ini WL ya, WL kita. Dia membawa kita, ayo diem, tenang, sorai-sorai, itu Kenanya, Bapak Ibu. Jadi membawai Bani Asaf, Heman, Yedutun, Kenanya. Gereja kita butuh namanya Kenanya.
seorang yang memang diurapi Tuhan untuk mengarahkan kemana mau dibawa penyembahan kita. Nah, setiap 6 langkah Daud menyembelih 2 ekor lembu. 6 langkah 2 ekor lembu, jadi penuh darah. Nah, Pak Kenaya memimpin teman-temannya itu untuk mengangkut tabut Tuhan, memikul tabut Tuhan dengan cara melewati jalan yang baru tadi itu, kata Ibrani. Jalan yang baru, jalan yang penuh dengan darah Yesus. Oke, singkatnya begini, hari kita belajar lagi. Yang pertama tadi kan saya bilang, kita mau berdiri, mau duduk, mau angkat tangan, Anda mau nangis, mau tertawa, mau tersyukur, silakan. Yang penting dari hati kita, oke? Yang kedua hari ini, kita akan memuji Tuhan, jadi kita menyembah Tuhan sambil ingat akan darah Yesus. Ya, kalau agama lain itu beribadah supaya diselamatkan. Kalau kita ini kebalikannya, bahwa hati yang melimpah dengan syukur, a grateful heart, hati yang melimpah dengan syukur. Setuju? Ya, kita sambil ingat kebaikannya Tuhan kita. Kalau saya ke rumah mama saya bisa nangis saya peluk mama saya. Karena mama saya itu sayang sama saya. Kakinya banyak varisesnya. Dia punya bungkuk-bungkuk. Dia 35 tahun jahit baju. Saya ingat kebaikannya. Waktu Anda berkata, terima kasih Tuhan. Anda ingat dan kebaikannya Tuhan. Dan sekedar suara kita, hati kita, tapi kita segenap akal budimu, kau mengasihi Tuhan, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, hatimu, akal budimu juga. Renungkan kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupa segala kebaikannya Tuhan. Nah, dari ayat tadi itu, saya kubah lagu ini, juga sumber dengan tema gereja kita, yaitu Multiplied Grace, tahun ini, ada lagu baru. Bapak Ibu jangan bingung sama lagunya. Saya belum bisa lagunya, gak pusing lagunya. Saya mau ketemu Tuhan malam hari ini, amin. Kita mau ketemu Tuhan, gak usah pusingin. Saya mau melimpah dengan syukur, saya mau bersyukur sama Tuhan. Saya mau cari wajah Tuhan, saya mau bersyukur segala kebaikannya, itu saja. Lagunya gak bisa dikuasai dengan cepat, gak apa-apa. Yang penting hati kita mencari Tuhan. Haleluya. Darahmu layak. Thank you.
Segala sembahku, ya Raja.
Tuhan dengar pujian kami ya Bapa. Gerejamu memujamu Tuhan. Give you reference.
Gerejamu memujamu Tuhan. Gerejamu memujamu Tuhan. Kami datang dengan jalan yang baru. Kami bekerja di atas jalan darah Yesus dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hidup sebanyak-banyaknya hadirat Tuhan. Seorang penyembah tidak bisa hidup di luar hadirat Tuhan. Membusi kami Roh Kudus. Membusi kami Roh Kudus. Jumpamu di sini.
Tuhan bernyanyi malam hari ini. Dengarkan suaranya. Menguduskan nama Tuhan, seberapa kau mengagungkan nama Tuhan, maka datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi dalam hidupku seperti surga. Oh.
the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Karuniamu itu cukup.
Bicaralah malam hari ini untuk semua kami yang ada di tempat ini maupun dimanapun Tuhan kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara. Amin. Saya ingin membacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-20, mulai dari ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Tentu saja bagian dari ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Sudah sering di-sharingkan, sudah sering dikhotbahkan. Tapi malam hari ini kita melihat bahwa ada kebutaan di sini. Buta itu apa? Buta itu gampangannya ya ketidakmampuan untuk melihat. Ketidakmampuan untuk menangkap sesuatu. Itulah kebutaan. Ketidakmampuan untuk mengenali sebuah momen yang Tuhan mungkin bawa dalam kehidupan kita. Ketidakmampuan untuk melihat peluang-peluang yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ketidakmampuan untuk termasuk yang paling berbahaya adalah mengenali apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kita kerjakan dalam hidup kita. Tahukah saudara mengapa kemudian kami begitu bergairah untuk membuat ibadah ini, sekalipun dalam dua kali ini mungkin kalau kita lihat dari jumlah gak terlalu banyak yang datang. Tapi saya percaya akan terjadi sebuah ledakan di tengah-tengah kita, di keluarga kita ini. Amin. Saudaraku, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena itu on purpose kita kasih nama ibadah ini breakthrough. Saya rindu bahwa semua saudara yang datang di tempat ini, enggak peduli saudara sedang oke, keadaan saudara-saudara sedang baik-baik saja, fine-fine aja, atau saudara mungkin datang dengan pergumulan, saya berdoa saudara akan pulang dari tempat ini tidak sama lagi dengan ketika saudara datang. Saudara betul-betul mengalami terobosan di dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Even saya secara pribadi tadi ketika kita memuji dan menyembah, ketika kita datang kepada dia, saya bilang, "Tuhan, terobosi hidup saya.
terobosi hati saya. Tetapi orang buta ini luar biasa ya saudaraku. Sekalipun mereka buta, Alkitab berkata mereka mengenali secara jasmani mereka buta. Tapi mereka mengenali sebuah momen yang mereka tahu hari itu akan mengubahkan kehidupan mereka. Saya mau ngomong sama saudara malam hari ini bahwa momen itu, sebuah momen itu datang di dalam kehidupan kita. Seringkali pada keadaan atau saat-saat yang tidak terduga atau enggak disangka, saudara. Sebabnya kita harus kemudian available, apa ya, tersedia untuk momen jamahan dan momen lawatan itu. Kalau saya baca ayat ini, saya pernah berpikir begini, dua orang buta ini mungkin ketika mereka hari itu datang dan kemudian diletakkan, karena pengemis zaman dulu itu ada semacam orang yang membantu dia untuk meletakkan dia di pinggir jalan, lalu itu tempat di mana dia bisa minta-minta dan melanjutkan kehidupannya. Nah, hari itu dua orang buta itu saya yakin tidak pernah berpikir bahwa saudara, hidup mereka akan berubah 180 derajat, bukan 360 ya. Kalau 360 balik lagi ya saudara ya. 180 derajat. Tetapi kemudian saudaraku, ketika mereka, Alkitab berkata begini, dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, perhatikan itu, mendengar bahwa apa? Yesus lewat. Jadi Yesus gak berhenti, Yesus jalan aja, Yesus lewat. Nah, seringkali di dalam saudaraku kehidupan kita sedang berpapasan dengan Yesus di dalam kehidupan kita, dengan momen-momen yang terjadi di sekitar kita. Bahayanya adalah ketika kita tidak menyadari bahwa ada momen perjumpaan hari itu dengan dia. Yang mana itu mungkin bisa mengubahkan kehidupan saudara. Seperti yang Alkitab bilang, yang tidak pernah kamu lihat, yang tidak pernah kamu dengar, yang enggak pernah timbul dalam hatimu. Kalau kita lepas momen itu, mungkin enggak datang lagi saudara. And then kita tahu kemudian, ketika mereka mengenali momen itu, Alkitab berkata begini, lalu mereka berseru, ya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saya percaya itulah seruan doa kita kepada dia. Amin, saudara. Ada banyak orang yang seringkali berpikir bahwa dalam sebuah ibadah itu mungkin momen yang terpenting adalah mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau saya mau ngomong sama saudara, seluruh ibadah itu momennya penting buat kita. Betul gak saudara? Ya, apakah itu pujian dan penyembahan? Even buat saya pengkhotbah, saya gembala. Tapi buat saya pujian dan penyembahan itu lebih penting. Kenapa saudara? Sebetulnya pujian itu kan firman yang dinyanyikan, betul ya saudara? Sebuah pernyataan iman yang dinyanyikan. Ya, jadi ini merupakan sebuah rangkaian. Makanya dalam ibadah ini, saudaraku, tidak kemudian kita menyediakan khotbah ini lama-lama, enggak. Ini it just an encouraging word. Ya, mungkin ada teaching di dalamnya, tapi kita rindu bahwa firman yang diberitakan ini adalah firman yang bergerak bersama-sama dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan, yang saya percaya meng-create sebuah momentum yang melahirkan terobosan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin, saudaraku. Alkitab berkata mereka berseru. Kita berseru enggak malam hari ini? Mereka berseru dengan kesungguhan. Sebab kemudian di dalam ayat yang berikutnya, ayatnya yang ke-31 dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Belajarlah untuk tidak menyerah pada intimidasi apapun yang datang di dalam kehidupan kita ketika kita mencari dia, saudara. Kenapa? Karena usaha kita untuk cari dia itu lebih penting daripada apapun. Lebih penting dari message yang kelihatannya mungkin, ya saudara, seringkali orang di gereja terganggu dengan gadget, dengan kecanggihan. Ya, jangan biarkan apapun di sekitar kita. Lucu kadang-kadang di gereja, saudara, kalau ada orang yang semangat, kalau ada orang yang berapi-api, kalau ada orang yang bergairah, respon kepada Tuhan, malah kiri kanannya ngeliatin dia. Ini yang waras yang mana, coba saudara? Yang benar yang mana, yang salah yang mana? Nah, saya
berdoa, setiap saudara yang datang di tempat ini malam hari ini, dan sekali lagi saya percaya akan terjadi ledakan di tempat ini. Sudah gak usah pusing sama kiri kanan saudara, betul gak saudara? Kenapa? Karena tujuan kita datang ke sini itu untuk berjumpa dengan Dia. Tadi Pak Johan bilang di depan, tujuan kita datang ke sini bukan untuk menyanyikan lagu-lagu yang, apalagi lagu-lagu kesenangan kita. Wah, kadang-kadang orang kalau udah lagu yang dia senangi dinyanyikan, wah dia bergairah. Itu sudah, itu lagu itu hanya menyentuh sampai pada jiwani kita. Padahal yang lebih penting dari itu adalah apa saudara? Rohani kita. Karena ketika roh kita yang tersentuh, roh kita berjumpa dengan Dia. Itu yang saya bilang tadi, saudara akan pulang gak sama lagi dengan ketika saudara datang. Akan terjadi terobosan, akan terjadi lawatan, akan terjadi jamahan. Dan biasanya saudara, orang yang kemudian bergairah, yaitu tadi, ada aja yang kemudian ya mencoba untuk mengganggu. Jadi jangan biarkan gangguan apapun, intimidasi dalam bentuk apapun. Apakah itu yang paling berbahaya kalau datangnya bukan dari luar, dari dalam saudara. Saudara lagi nyembah Dia, saudara lagi datang kepada Dia, saudara sujud kepada Dia, tiba-tiba saudara diingatkan akan satu hal yang mengganggu saudara dalam hidup saudara. Apapun itu bentuknya. Saya kasih tahu saudara, jangan biarkan itu terjadi. Abaikan aja. Karena ada yang jauh lebih penting daripada persoalan kita. Kehadirannya di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kemudian di ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-32. Lalu lihat saudara, lihat. Apa yang dilakukan dua pengemis ini menarik perhatian Tuhan. Kan tadi Tuhan cuma jalan, betul gak saudara? Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, pertanyaan ini open question ya, yang luar biasa saudara. Coba bayangkan kalau malam hari ini Yesus hadir di kamar saudara dan kemudian Yesus nanya sama saudara, kamu mau minta apa? Bisa bayangin gak saudara? Saya yakin kita pasti terbata-bata. Bisa kasih kira-kira 1-2 jam gak Tuhan? Saya tak diskusi dulu sama. Ya itu lihat. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bayangin saudara. Kalau malam hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia kemudian berkata, apa yang kamu mau dari aku? Aku akan lakukan bagi kamu. Wow. Tapi saya bersyukur ayat 33. Jawab mereka. Mereka ini spesifik saudara. Mereka punya priority. Mereka gak serakah. Mereka memang buta secara jasmani. Tapi roh mereka mulai terbuka. Lihat jawaban mereka. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Itu kan pertanyaan terbuka. Bisa gak mereka bilang begini? Saya mau kaya hari ini Tuhan. Mungkin saudara ngalami kebutaan. Saya gak tahu apa itu kebutaan. Tapi malam ini saudara bilang, Tuhan, aku percaya Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan aku percaya kalau dua orang buta ini Tuhan jamah, aku juga Tuhan jamah. Atau dimanapun saudara berada, saudara mengikuti dari streaming ibadah ini, saudara boleh mengajukan permohonan doa saudara. Kami akan berdoa. Tapi saudara yang ada di tempat ini malam hari ini, tutup mata saudara. Gak usah pusing kanan kiri. Saudara perlu Dia. Saudara perlu jamahannya. Saudara perlu kuasanya. Angkat tangan saudara di tempat di mana saudara berdiri. Angkat kedua tangan saudara. Biarkan saya melihatnya. Siapa lagi saudaraku? Angkat tangan saudara. Hebakana masyanda. Silakan hamba-hamba Tuhan berdoa. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya setiap anakmu yang mengangkat tangan, Engkau menjamah. Tuhan, Engkau melawat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan. Hambamu tidak mengerti. Tapi biarlah kiranya malam ini sungguh-sungguh terjadi terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, karapatakana masyanda. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, saya ajak saudara untuk berdoa di dalam roh. Karapakana masyakana matakara. Activate your spirit. Aktivasi rohmu di dalam nama Yesus. Terobosi anak-anakmu. Terobosi semua yang memerlukan Engkau malam hari ini. Oh, ralabakana masyakana maralabatakana waralabasyikana matakana maralaba. Karalawatakaya namasyanda ralabatakana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapa, hambamu berdoa. Biar kiranya jamahanmu, lawatanmu, anugerahmu
berdoa karena pakai nama janji dalam selamanya. Kami berdoa untuk Bapak David, usia 44 tahun yang sedang tidak enak badan. Tuhan, Engkau menjamah ibu mertua daripada Petrus, dia bangkit. Demikian juga dengan Pak David, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya jamahan lawatan daripada tangan-Mu yang berkuasa memulihkan dia. Kami juga berdoa untuk mama terkasih dari Pak Denny yang sedang menjalani rawat jalan sakit karena komplikasi malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan, membuat dia sehat. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak David dari Komsel Disciple yang sakit asam lambung dan juga pinggangnya, Tuhan. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Dia berseru kepada-Mu, dia percaya kepada-Mu, dia datang kepada-Mu. Maka jamahan dan lawatan-Mu yang datang di dalam kehidupannya, Tuhan, dalam nama Yesus, biar dia menyerukan akan Engkau. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu mujizat-Mu Engkau kerjakan, Tuhan, hari ini pun Engkau lakukan. Juga berdoa untuk Pak Abraham Andi yang besok akan laser mata dan sakit saraf kejepit bagian sebelah kanan. Tuhan melihatnya, kami percaya tangan Tuhan turun atas Pak Abraham Andi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dia boleh bangkit kembali dan menyerukan akan Engkau, Allah yang setia, yang perkasa, yang dahsyat. Kami juga berdoa untuk anak Feodor Angelito, usia 6 tahun yang mengalami autis atau hyperaktif dan belum bisa berbicara. Engkau yang menciptakan dia, Tuhan. Engkau yang membawa dia untuk ada di dunia ini. Maka Engkau yang memberikan, Tuhan, anugerah dan kemurahan yang sempurna buat hidupnya. Anak Gio, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau bangkit dan Engkau be normal in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Bapak Alvin dan Ibu Alvin yang sedang menjalani operasi katarak hari ini. Tercelilah, terbukalah matanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia boleh melihat dengan normal, melihat dengan jelas, melihat dengan baik dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Heni Komalayanti, usianya 78 tahun yang sedang mengalami COVID dan sakit tulang belakang. Tidak ada yang Engkau tidak bisa sembuhkan. Tidak ada yang Engkau tidak bisa lawat dan jamah dan pulihkan. Maka malam hari ini kami percaya boleh terjadi kepada ibu ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk jamahan dan lawatan-Mu. Untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat ini malam hari ini. Sekali lagi, Tuhan. Yang dalam keadaan baik maupun tidak baik, Tuhan menjamah, Tuhan melawat. Tuhan menyatakan anugerah, kemurahan, rahmat, dan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, Saudara. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, Tuhan. Oleh anugerah-Mu setiap nafasku ceritakan perbuatan-Mu, ceritakan perbuatan-Mu, kebaikan-Mu kenyangkan hari-hariku, kenyangkan hari
menabung. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau sedang bekerja Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kasih-Mu, lawatan-Mu nyata terjadi Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami. Kalau sebentar kami mau beri persembahan, Tuhan memberkati. Kami berikan yang terbaik. Dan kami sungguh percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Persembahan nanti bisa diberikan di kotak belakang, ya, ada amplop, juga ada kotak persembahan yang ada di belakang, Bapak Ibu bisa berikan. Dan kita semua bersyukur, semua yang diberkati Tuhan, katakan amin saudara. Bisa sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Haleluya. Tuhan kita. Haleluya. Dan ada beberapa pengumuman yang saya perlu sampaikan. Yang pertama, saudara, breakthrough kita minggu depan. Karena minggu depan Jumat Agung, kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Ada dua kali ibadah, Bapak Ibu jangan lupa. Di tempat ini, di Rock Royal Residence, jam 10 pagi ibadah Paskah kita. Dan sorenya di Rock City Church, jam 5 sore. Jadi untuk breakthrough minggu depan, kita gabung dengan perayaan Paskah. Dan kita akan kembali berdoa bersama-sama di tempat ini dalam breakthrough tanggal 22 April. Di tempat ini sama, jam 7 malam. Dan kita masih akan dilayani oleh Pak Johan. Dan saya percaya itu semuanya akan membawa kita diberkati dengan luar biasa. Dan kita percaya Tuhan bekerja menyatakan mujizatnya buat setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, sepanjang kita berdoa, kalau ada mujizat terjadi, ada hal yang saudara rasakan, atau saudara dapat sesuatu, saudara bisa share kepada kami melalui nomor hotline kami di office 0821-4222-0220. Ya, atau Bapak Ibu kalau menerima broadcast itu Bapak Ibu bisa reply di situ. Saya merasakan sesuatu, saya mau sharing sesuatu, Bapak Ibu bisa sampaikan di situ. Atau Bapak Ibu ada pokok doa lagi boleh disampaikan di situ. Kita akan bersama-sama berdoa. Ya, karena breakthrough kita jalan setiap Jumat seperti ini, tapi saudara setiap hari tim kubu doa Rock Surabaya terus berdoa. Setiap pokok doa yang masuk kita juga doakan setiap hari di kubu doa kita jam 11. Senin sampai Jumat ya, kita berdoa di situ untuk kita mendukung doa setiap pergumulan jemaat. Kita juga berdoa syafaat buat bangsa dan negara. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin ke depan ada begitu banyak pokok doa yang masuk, saudara, kita gak bisa semuanya layani di sini ya karena keterbatasan waktu. Tapi percayalah, tim kubu doa setiap hari berdoa buat setiap saudara ya. Lalu saudara, yang perlu kita perhatikan juga ya tanggal 22 ya, kita breakthrough kembali di tempat ini dan akan di live streamingkan langsung di YouTube Rock Surabaya untuk tanggal 22. Ya, jadi Bapak Ibu, kita percaya itu akan lebih lagi menjadi berkat buat banyak orang. Demikian pengumuman untuk hari ini. Saya undang kembali Pak Daniel Yanuar Tanujaya untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Biarlah kiranya hati-Mu disenangkan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menikmati tahta yang indah dari setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami percaya sekali lagi, kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang. Dan oleh berkat, kasih karunia, oleh anugerah penyertaan, perlindungan, oleh semua berkat yang terbaik dari Sang Raja, saudara pulanglah karena penyertaannya yang ajaib, yang dahsyat dan yang mulia. Dan biarlah kiranya berkat ini menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Salam breakthrough, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. The Lord is in this place. Yes.